Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oke, teman-teman, hari ini tepat di hari Senin, teman-teman ya, ada seorang wanita keluar dari dalam kubur, teman-teman. Tapi saya melihat dari kondisi kuburan beliau, seperti masih baru, teman-teman. Bahkan belum ada satu hari, kayaknya. Lihat teman-teman, ini anehnya beliau jalan sempoyongan dan juga si kainnya itu malah dipegang, teman-teman. Kesannya kayak diperlihatkan bagian tubuhnya kepada orang lain ya. Dan selintas saya mendengar tadi, ketika pertama saya melihat, beliau ini seperti menjerit, merasakan sebuah kepanasan, teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Lihat teman-teman, ini saya yakin banget, teman-teman ya, bahwa dia ini keluar dari dalam kubur, teman-teman. Karena ada seperti lubang, teman-teman ya, dari kuburan yang saya temui tadi. Dan juga gak lama setelah saya melihat kuburan itu, orang ini terlihat, teman-teman ya, dari arah kuburan tersebut. Tapi nauzubillah, teman-teman ya, entah kesalahan apa beliau sewaktu hidup sebelum meninggal sampai-sampai sekarang nih beliau hidup kembali, namun tingkah lakunya sangatlah aneh, teman-teman. Ya Allah, lihat. Bahkan untuk jalan pun beliau sempoyongan ya. Saya belum pastiin secara jelasnya ya teman-teman, entah beliau ini seorang perempuan ataupun laki-laki. Tapi yang jelas, dia itu bangkit dari kubur, teman-teman. Ya Allah. Pertama saya melihat kaget, teman-teman. Saya kira ini hantu. Tapi setelah saya telaah dan saya perhatikan secara baik-baik, kakinya itu napak ya. Tapi kayaknya ini laki-laki loh, dari gestur tubuhnya serta dari cara jalannya juga kayaknya laki-laki deh, teman-teman. Assalamualaikum. Mas?
Mas, mau kemana, Mas? Kemana? Eh, dengar nggak, Mas? Masnya saya lihat tadi keluar dari dalam kubur, loh. Mau kemana? Loh, gak jawab, gak dengar apa ya? Masnya kenapa, Mas? Dari mana? Dari mana? Dari mana, Mas? Dari kubur. Bentar. Berarti masnya ini udah meninggal. Lah terus kenapa sekarang bisa jalan lagi ini? Bisa keluar lagi? Coba ngomong, Mas. Masnya dengar saya kan? Dengar. Lah terus kenapa nggak jawab? Hah? Halo? Mas? Mau kemana? Ke arah sana nggak ada jalan, Mas. Ke sana mentok sawah, Mas. Jalan Mas harus putar balik. Itu yang dipakai kain apa, Mas? Mori. Tapi terlihat jelas, teman-teman ya. Di sini kain morinya kayak yang udah berbaur dengan tanah. Terlihat sekali sangatlah kotor. Namun yang saya anehkan di sini tingkahnya, teman-teman. Kenapa jadi seperti ini? Mau kemana sebenarnya, Mas? Gak ada jalan, Mas. Kesana sawah. Coba duduk dulu, duduk dulu. Duduk dulu. Itu ditutupin, Mas. Nah, kayaknya pakai nutup. Nah, ya gitu. Masnya mau kemana? Hah? Kemana? Cuma nunjuk ke sana, sana cuma ada sawah loh. Hah? Oke, teman-teman. Seperti biasa kayaknya ya. Beberapa kali saya temui kejadian seperti ini. Memang orang yang mengalami bangkit dari kubur atau bisa kita sebut mati suri, itu memang seringkali mengalami linglung, teman-teman, atau lupa dengan apa yang dia alami sebelumnya. Kenapa, Mas? Masnya masih kuat jalan enggak? Kuat? Enggak. Kalau ke sana mentok, Mas, enggak ada jalan tuh. Di sana itu sawahan, teman-teman ya. Gak ada jalan lagi, ini mentok udah. Nah tuh bisa lihat, untuk jalan setapak pun gak bisa. Ngomong-ngomong, ini masnya mau kemana? Mau pulang? Mau pulang? Rumahnya di mana, Mas? Masnya gak bisa bicara. Eh? Kenapa? Ini mohon maaf, saya lihat-lihat emasnya tadi. Ketika saya pertama melihat emas, kok seperti yang kepanasan. Benar. Emang yang dilihat apa, Mas? Yang Mas rasakan gimana?
Walah. Panas. Yaudah. Yuk kita pulang, Mas, yuk. Yuk. Saya bantu, Mas. Yuk bantu berdiri.